Pemirsa, seorang penjamret di Palembang diringkus polisi saat tertidur pulas di rumahnya. Pelaku kerap menyasar wanita sebagai korbannya. Satreskrim Polrestabes Palembang menggerebek sebuah rumah yang menjadi tempat persembunyian. PE, 19 tahun, pelaku penjamretan di wilayah Seberang Ulu 2. Pelaku yang sedang tertidur pulas kaget saat sejumlah petugas membangunkannya dan langsung meringkusnya. Barang bukti sebuah sepeda motor yang digunakan saat beraksi turut disita. Sebelumnya pelaku diketahui nekat menjamret telepon seluler milik seorang wanita yang sedang mengendarai sepeda motor melintasi tempat sepi. Usai beraksi, pelaku pun kabur. Kini pelaku dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman pidana 5 tahun penjara. Terima kasih.